Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita kembali akan melihat-lihat koleksi dari rumah kayu produksi. Kali ini kita akan mengintip sebuah gantungan topi ataupun bisa juga sebagai gantungan pakaian ya. Seperti ini penampakannya. Ini berbahan dasar masih dari jenis kayu terembesi Kalimantan. Kita dapat dari sisa-sisa kebakaran hutan ataupun limbah dari kebakaran. Seperti ini teman-teman, tampak dari samping. Untuk tingginya sendiri sekitar 1,5 meter dan lebarnya sekitar 75 cm. Seperti ini teman-teman, bisa digunakan untuk penghias di sudut ruangan atau bisa juga mungkin disimpan di kamar ataupun di ruang tamu sebagai pajangan juga bisa teman-teman. Seperti ini ada rak-raknya ataupun ada bisa difungsikan untuk menyimpan bunga, vas bunga ataupun batu atau hiasan-hiasan yang lain yang teman-teman suka untuk menambah fungsinya untuk mempercantik. Nah, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video yang berikutnya. Kalau teman-teman suka, jangan lupa subscribe dan juga like. Kalau tidak suka, ya di like juga lah.